Pemerintah Kabupaten atau PMK Tambrau resmi melaksanakan penandatanganan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Sorong Papua Barat Daya pada Jumat 16 Juni 2023. Kesepakatan itu dilaksanakan antara Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Muhammad Rizal dengan PJ Bupati Tambrau Angel Erbus Gabriel Kocu. Kesepakatan pemerintah Tambrau dengan Kejaksaan berlaku di sektor hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Safwan Asari dari Tribun Sorong. Silakan rekan Safwan. Ya baik, Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada sore hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwa kemarin dari Pemerintah Kabupaten Tambrau dan Kejaksaan Negeri Sorong telah resmi menandatangani MOU ataupun kerjasama antar kedua lembaga tersebut. Nah, penandatanganan tersebut berkaitan dengan adanya beberapa kegiatan yang menyentuh langsung di bidang hukum, yaitu hukum perdata dan juga hukum tata usaha negara, yang mana nantinya akan ada sebuah kolaborasi dan juga kerjasama antara kedua belah pihak ini, yakni pertama-tama adalah kerjasama dalam bidang pemberian bantuan hukum dan juga pemberian pandangan-pandangan hukum menyangkut dengan beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Tambrau itu sendiri. Nah, melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Tambrau berharap agar akan ada sedikit sosialisasi ataupun sedikit pencerahan hukum terkait hukum pidana perdata maupun hukum tata usaha negara kepada para birokrat ataupun kepada para staf yang ada di pemerintah Kabupaten Tambrau, sehingga kegiatan-kegiatan yang digodok oleh pemerintah Kabupaten Tambrau bisa berjalan lancar dan tidak ada persoalan-persoalan di akhir-akhir kegiatan. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Safwan Asari dari Tribun Sorong. Dan Tribunars, ada pula wawancara dengan PC Bupati Tambrau, Angel Bertus Gabriel Kocu. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini tanggal 15 Juni ya, tahun 2023, kita lakukan penandatanganan MOU atau kesepakatan untuk pendampingan daripada Kejaksaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tambrau dalam hal perdata dan tata usaha negara, yaitu melakukan penegakan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, perlindungan terhadap hukum, semua yang dilakukan pertama menyangkut kasus-kasus tanah, kemudian yang kedua menyangkut keputusan-keputusan, pendampingan menyangkut pemilu, kemudian yang berikut juga menyangkut proyek-proyek dengan skala besar. Sehingga kita mendapat perlindungan hukum pendampingan daripada Sidatun Kejaksaan Negeri Sorong. Ya, dalam bekerja bisa sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!